Assalamualaikum, hi everyone. Apa khabar semua? Sudah siapkan anda untuk berjaya? Jika anda sudah siap untuk berjaya, mari bersama saya untuk saya kongsikan sesuatu perkara kepada anda. Sebelum itu, sila subscribe, komen, like dan tekan button lonceng YouTube Azhar Hamdan. Mengejar kejayaan. Memiliki tujuan hidup adalah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Namun, tujuan hidup itu bukanlah hanya menjadi sebuah angan-angan saja, tapi harus kita tentukan dan terus melangkah untuk mencapainya. Ketahuilah, seseorang akan terlihat seperti katak di bawah tempurung ketika kita tidak memiliki arah dan ke mana tujuan hidup yang jelas. Maka tentu anda tak akan pernah boleh meraih sesuatu yang cemerlang. Hidup kita hanya akan berpusing-pusing pada keadaan seperti itu, terus tanpa ada sebuah perubahan atau peningkatan yang bermakna untuk masa depan, keluarga dan juga orang lain. Dalam kehidupan ini, terdapat banyak sekali pilihan-pilihan hidup yang seringkali memeningkan kita kerana kita tidak tahu mana pilihan yang terbaik untuk kita. Maka pilihlah menurut keyakinan hati anda. Banyak orang mengatakan bahawa hidup itu adalah pilihan. Maka tentu saja anda harus mampu untuk memilih mana yang terbaik buat kehidupan anda dan ketika anda akan menentukan sebuah pilihan. Namun, jangan hanya berdasarkan kehendak saja, akan tetapi anda harus menentukan keperluan kehendak anda. Kemudian tentukan posisi diri anda, lalu ambil langkah tegas untuk memboleh mencapainya. Ingat, pilihlah karier atau bidang pekerjaan yang paling berhubung dengan minat dan bakat anda. Dan jangan pernah memilih bidang pekerjaan yang anda sama sekali tidak menyukainya kerana itu akan sia-sia. Kerana hal yang paling susah dalam hidup adalah menentukan sebuah pilihan. Kerana setiap pilihan tersebut akan mendatangkan impak baik ataupun buruk untuk masa depan. Maka pilihlah dengan keyakinan. Kita boleh sahaja mengenang masa lalu, namun jangan terbawa-bawa masa lalu kerana hal tersebut boleh membuatkan anda hanyut dengan masa lalu. Dan jangan mudah terperuk atau saat rintangan itu menghampiri. Jangan pernah berfikir bahawa anda tidak mungkin boleh meraihnya. Meskipun semua itu terasa sangat susah, namun anda harus berjuang keras demi tercapainya tujuan hidup yang lebih baik dan berjaya. Ingat tu guys.